Teruntuk ibuku sayang. Ibu, maaf aku belum bisa pulang. Mengadu nasib di negeri orang, kerap begadang demi peluang. Iya, aku masih ingat kau pernah bilang bahwa yang terpenting bukanlah uang. Namun, aku tak ingin hari tuamu serba kurang hanya karena aku tidak cukup keras berjuang. Bertanding kasih denganmu, aku tak akan pernah menang. Karena demi aku, maut pun rela kau tantang. Tapi ibu, izinkan anakmu membanting tulang. Seberes apapun urusan, aku akan secepatnya datang. Karena di punggung tanganmu yang tenang adalah tempat keningku berpulang. Dan jemaah denganmu kala sembahyang adalah kebahagiaan yang takkan pernah lekang. Ibu, engkau adalah rumah. Tanpamu, aku tunawisma tanpa tempat pulang.